Kemana arah asapnya? Selatan. Gimana? Ya, ulangi bang. Timur. ulangi. Utara. Ulangi bang Mamat, ulangi biar mereka bisa jawab. Ada sebuah kereta listrik berjalan menuju selatan. Ke atas lah. Ada kereta listrik berjalan menuju utara dengan kecepatan 120 km per jam. Kemana arah asapnya? Selatan jadinya. Dan ini utara. Timur. Ya, aku kereta listrik kan kano asap per ya. Laki-laki ke atas ya nih, tambahin ke atas. Suruh panas. Aku benar. Mancing matematika. Ya tapi kan awalnya salah. Ayo. Laki-laki. Ini udah ada itu enggak ya? Tahu KUD enggak? Tahu KUD. Kalau dulu bro. KUD. Oh ya tahu, kok KUD? Koperasi Unit Desa. Pinter, kepanjangan KUD. Koperasi Unit Desa. Nah, kalau kepanjangan KUDA? Koperasi Unit Area. Desa Area. Kan kalau singkatan KUD kan Koperasi Unit Desa. Oh, udah. Iya. Jadi kalau singkatan KUDA ya kuda. Iya. Ini koperasi. Kamu mikir. Luas tuh, warna pikiranku. Tahu pikiranku jadi. Area sebenarnya. Aduh. Lagi. Ada kapal selam berkapasitas 100 orang. Nah, diisi 99 orang. Datanglah ibu-ibu hamil masuk. Nah, pas ibu-ibu hamil itu kenapa tenggelam? Soalnya kapal selam kan tenggelam. Soalnya bawa anak. Haul. Nemen dasar. Nemen dasar. Dasar nemen dasar. Kapal selam mek diisi 50 yo tetep tenggelam. Iya. Lagi-lagi. Gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Gajah. Kulkas. Itu kan dibuka pintunya, masukin gajahnya. Keluarin dulu yang di dalam kulkas baru masukin. Oh, iya. Tapi kan masak sedang. Sedang kan kulkasnya gede kayak rumah Baba tadi tuh. Nah, sekarang gimana caranya masukin tikus dalam kulkas? Masukin tikus. Keju. Dalam kulkas. Masukin keju. Iya kan, sama. Yang di kulkas keluarin. Nah, kan tikus kecil, masukin aja. Itu jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi ya. Tarsan ulang tahun yang gak dapet jawaban. Gecko itu siapa? Oh, enggak kenal. Dora. Oh, enggak kenal. Salah. Tarsan ulang tahun yang enggak datang siapa? Kita. Ini kan semua diundang nih. Teman-temannya Tarsan tuh. Siapa? Yang enggak datang siapa? Teman-temannya siapa? Enggak tahu. Lah iya. Lantung. Yang enggak datang siapa? Lantung terus jawaban itu. Siapa ceweknya Jen? Tarsan. Jen dateng. Ini Tarsan aku bisa. Bisa nyerah? Gajah. Kok gue gajah? Petot. Nyerah jawabannya. Hampir bener ya. Gajah. Sehingga dateng gajah sampe tikus. Tikus. Kan di jeruk kulkas. Gak bisa metu. Drama Korea. On episode-nya berarti ya. Episode-nya iya kan lanjutan ya mbak. Pertanyaan per episode. Aduh. Ngomongan ya. Ana, tak terus, Mas. Jika kamu berpetualang,
melewati hutan, nah, kamu harus menyeberangi sungai yang terkenal banyak buayanya. Banyak buayanya di situ, ganas-ganas. Gimana cara kamu menyeberangi sungai itu? Padahal di situ tidak ada jembatan, tidak ada. Gimana cara kalian melewati sungai itu agar selamat sampai ke seberang sungai? Apa? Punya clue. Clue. Lah aku jawabanku nyewa kuntilanak biar bisa terbang. Nyewa kuntilanak biar bisa. Apa ya? Nyewa kuntilanak biar bisa terbang. Ya apa pertanyaannya Mas, diulangi. Kalian di hutan. Berdua. Terus kalian harus menyeberangi sungai yang ada buayanya banyak. Buaya, enggak ada jembatan, enggak ada apa-apa. Gimana cara kamu? Terus aku melewati itu, menyeberangi sungai itu. Menyeberangi ya menata buaya. Jadi buaya itu ditoto, Mbak dhewe menclek nyebrang deh. Oh, yo ndak iso tah? Ya apa? Bajule ditoto dadi jembatan lho. Gitu pangan ana bajule. Anu, apa motor di parkir. Kiri. Ya, kari nyebrang ae. Normal sile. Lho. Kok iso, lho? Kari nyebrang. Bajule kan mang teko nang undangane Tarsan ulang tahun mau. Oh, iki episode-episode tambah do uang sampean. Lho, iki kena terus, no. Bingung ngomong gue. Nyerah? Ya. Kodok kan gak lompat. Gak mencolot tak. Berenang kalau di kali dia berenang gak salah lompat. Gak mencolot ini loh. Berenang, berenang segini. Gak mencolot. Ini 6 meter loh gitu. Lompat berapa kali? Gulung. Kok iso gulung. Emang jalan kelaku-kelaku aja. Kemana? Ciri-cirinya kemana? Ciri-ciri ya, jawaban. Lompatnya harusnya dua kali. Kau iso? Pertama nyemplung, renang, terus mencolot badannya mentas. Tapi hidup mencolot. Tapi kan 6 meter. Loh, iya tidak mengurus mau renang. Dalam abang. Ayo. Kesel. Kali bang, bisa. Loncatnya dua kali berarti. Padahal kan harus tahu gini. Mane mas. Eh, kok ngene? Mas, mane. Iya, mane. Ah, tangga ada dua mane. Mane. Oke. Ya kok dicak. Dua ya. Oke. Kesel lo ditantang.